Lovers, apa kabar? Bersama saya Nilda Tista, hari ini kita mau masak mie urai dengan menu Buldak Cheese Noodle. Buldak ini makanan khas Korea yang lagi ngetren, Mbak. Dia dibuat dari ayam dicampur dengan bumbu khas Korea yang pedasnya menggigit. Ini awalnya kita harus mencampur bumbu-bumbunya dulu, Mbak. Nah, ini ada salah satu jenis pasta. Pastanya? Ini pasta khas Korea, yang dari pasta sambal yang pedas. Ini namanya gochujang. Sini, Mbak. Ini tesnya kayak apa ya, Bu? Ya, penasaran nih. Pedas banget. Oh iya? Pedas emang. Pedas. Luar biasa. Ini kan sudah pedas. Kita ditambah lagi. Ya, ini cabai bubuk. Ini ada soy sauce. Black pepper. Ini ada jahe. Mau bantu, Mbak? Boleh. Ini bawang putih. Ini bawang putih. Cincang. Oke. Ini ada air kaldu. Kaldu bisa apa aja atau hanya ayam? Kaldu ayam bisa, kaldu daging bisa juga. Ini gula pasir. Dan ditambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Baru dimasukkan ayamnya. Oke. Ini diaduk-aduk. Nah, ini Mbak, habis ini kita diamkan selama 15 menit supaya bumbunya meresap. Kita selanjutnya masak ini, tapi panaskan dulu minyaknya. Selanjutnya. Jadi, Mbak, sambil menunggu matang, ya kita aduk-aduk sampai ayamnya berubah warna. Kalau sudah menguning seperti ini, kita masukkan mie urainya. Oke. Bawain dikit dulu. Nah, ini mie favorit kesukaan saya. Rata udah matang, ntar kita letakkan di piring saji. Ini kita ambil. Noodle lovers, nih hasilnya tadi kita masak-masak. Selanjutnya bagaimana, Bu? Masih ada tambahan lagi? Iya, kita taburin dengan keju mozzarella. Oke. Selanjutnya kita apain nih kejunya, Bu? Kita lelehkan, Mbak. Kita bakar dengan bantuan gun burner. Cuman hati-hati, Mbak, ini. Dan ini kayaknya buldak cheese noodle ini cocoknya dengan mie urai kayaknya ya, Bu, ya? Bener, karena kenyalnya pas. Tinggal ditaburin dengan peterseli. Cantik kan, Mbak? Cantik banget. Seperti ini. Aduh, cantik sekali. Ini namanya buldak cheese noodles.